Semoga baiklah. Kali ini saya akan jelaskan bagaimana cara kita untuk menggunakan shopping voucher dan viewpoint kita yang berada di YouTube. Oke, kita klik dompetku. Nah, tampilan berikutnya ialah di sini terdapat menu action counter. Nah, di sini saya kemarin sudah melakukan transaksi sebesar 20 VV. Ini dia historinya. Nah, oke ya, di sini minus 4 karena saya kemarin sudah melakukan transaksi pembelian produk sebesar 390 dan mendapatkan potongan sebesar 60.000. Jadi terpotong sebesar 4 viewpoint senilai 60.000 ya. Oke, kita lanjut action counter. Nah, ini dia tampilannya. Nah, di sini dia kelihatan berapa jumlah shopping voucher kita, berapa jumlah viewpoint kita yang berada di YouTube ya. Nah, adapun jumlah SP satuannya ialah 1 SP itu ya, itu sebesar 15.000. Di sini juga terlihat jelas ya berapa jumlah viewpoint saya sesuai di YouTube, sudah benar 771 sekian-sekian, dan jumlah shopping voucher saya sebesar 956. Ini yang kita lakukan setiap hari, yaitu check in ya. Nah, kita tes ya. 2 sebesar 30.000, 3 45.000, 4 60.000, 5 75.000, 6 90.000, 7 105.000, 8 120.000, 9 135.000, 10 sebesar 150.000. Harga satuan berarti sudah benar ya, yaitu sebesar 15.000 1 SP. Nah, karena di sini saya sudah melakukan pembelian produk, saya akan memperlihatkan sedikit contoh cara menggunakan SP dan VV kita untuk pembelian produk. Nah, oke, kita lanjut ya. Kita klik baris 3, terus kita klik home page. Oke, masuk di halaman homepage ya. Oke, kita pilih salah satu contoh produk saja yang ingin kita beli. Contoh seperti produk ini ya. Kita klik. Nah, oke. Ini saya pilih produk ini ya. Harganya sebesar 390.000. Saya klik aja langsung segera beli. Nah, harga produk ini yaitu sebesar 390 ya. Dan di sini saya akan coba gunakan pengurangan SP karena tadi saya sudah melakukan withdraw sebesar 20 SP ya. Nah, kita coba klik sebesar 60.000 karena di sini tertera maksimal SP sebesar 60.000 ya. Nah, setelah klik 60.000, jangan lupa mencentang klik gunakan pengurang SP dan mengklik share order with uplink untuk pengurangan. Nah, harganya sudah berubah menjadi 330.000 yang dari harga awal yaitu sebesar 390.000. Jadi kita dapat potongan diskon dari
pengurang SP sebesar 60.000 ya. Nah, setelah semua selesai dan mendapatkan potongan SP sebesar 60.000, langkah selanjutnya ialah dengan cara mengklik menghasilkan perintah. Oke, kita klik saja langsung menghasilkan perintah ya. Namun di sini saya hanya akan memperlihatkan contohnya saja karena saya sudah melakukan terlebih dahulu pembelian produk. Berikut cara melakukan pembayaran produk yang telah dipesan. Langkah pertama ialah melakukan pengisian alamat lengkap untuk pengiriman produk. Pengisian alamat ini sama halnya dengan e-commerce lainnya, yaitu bisa memasukkan lebih dari satu alamat. Namun pada saat telah terjadi pesanan, kita harus memastikan satu alamat untuk pengiriman alamat yang jelas. Contoh halnya seperti gambar berikut. Saya memilih salah satu alamat untuk pengiriman alamat produk nantinya. Setelah memilih alamat, lalu lanjut klik buat pesanan. Lalu lanjut klik pembayaran. Lalu lanjut masukkan kata sandi kedua sesuai di aplikasi VTube dan klik konfirmasi. Setelah klik konfirmasi, maka akan tertera nomor virtual account yang akan ditransferkan, begitupun juga nominal yang akan ditransfer. Setelah mendapatkan nomor virtual account dan nominal yang akan ditransfer, lalu kita lanjut proses pembayaran hingga berhasil. Oke, kali ini cara proses mengecek pesanan. Langkah awal ialah kita klik pesananku. Oke, setelah klik pesananku, di sini akan terlihat beberapa menu, yaitu ada menu semua perintah, yaitu isinya menunggu pengiriman produk. Di bawahnya ada menu menunggu pengiriman. Isinya juga sama hal dengan semua perintah menunggu pengiriman produk. Ada menu menunggu pembayaran. Karena sudah menyelesaikan pembayaran, maka sudah tidak muncul lagi. Oke, kembali ke menu pengiriman. Kembali ke menu menunggu. Nah, ini menu menunggu. Kita akan menunggu proses pengiriman barang ya. Menunggu evaluasi tidak ada, batalkan pesanan tidak ada. Ini adalah produk yang telah saya pesan, yaitu seharga Rp390.000, dapat diskon sebesar Rp60.000 dikarenakan saya menggunakan SP saya. Sekian dan terima kasih tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe untuk dapatkan informasi menarik lainnya. Salam sukses selalu, salam VTuber, salam V+.